Ini adalah senter Imalen R60C dengan klaim output sebesar 18.000 lumen, terus sorotnya bisa sampai 1 km. Isinya apa aja nih boxnya nih? Ini boxnya menggunakan magnetik, jadi di dalam sini kanan kiri ada magnetnya. Yang pertama kita akan mendapatkan buku manual, user manual yang jarang mesti kita baca. Di dalam boxnya ada lagi ini. Ini isinya holster ini. Holster. Oh, terus di dalam holsternya masih ada lagi. Kira-kira ada apa ya? Ini ada USB. Imalen ini menggunakan USB dengan kepala magnet. Jadi tidak perlu dicolok-colok, tinggal ditempelkan sudah bisa ngecas. Terus kita dapat lagi 2 spare o-ring. Sekarang kita ambil senternya. Ini ada pelindung kacanya. Imalen R60C ini menggunakan LED SST70. Ini sebanyak 6 buah. Terus untuk reflektornya menggunakan O-ring pill reflektor. Karakter O-ring pill reflektor ini membuat cahaya menyebar lebih lebar lagi dibandingkan yang smooth reflektor. Kita buka senternya. Di dalam senternya sudah ada 3 baterai. Baterainya ini sebesar, kapasitasnya sebesar 4000 mAh. Ini baterainya ukuran 2700. Tapi baterai Imalen ini walaupun ukurannya 21700, tapi lebih panjang ya. Lebih panjang dari baterai 21700 yang biasa. Baik, sekarang saya sudah ada di area persawahan. Ini adalah mode paling rendah dari Imalen R60C. Ini intensitasnya sekitar 300 lumen ya. Kalau cuma untuk buat jalan-jalan biasa, pakai mode paling rendah sepertinya sudah cukup. Ini sudah cukup terang nih, 300 lumen. Itu kelihatan samar-samar jajaran pohon kelapa, jaraknya sekitar 75 meter. Sudah pas pakai mode rendah 300 lumen, bisa runtime atau bisa nyala selama 30 jam, klaim dari Imalen seperti itu. Jadi kalau misal lagi jalan-jalan malam, ronda atau iseng-iseng aja, pakai 300 lumen sudah sangat cukup. Sudah sangat terang dan kuat sampai 30 jam. Ya, kita sudah di lapangan. Ini adalah beamsuit dari Imalen R60C. Ini mode paling low ya. Mode paling low sekitar 300 lumen. Akan kita naikkan ke mode low 2. Nah, ini mode low 2. Itu gawang lapangan sepak bola udah kelihatan ya. Ini medium 1. Medium 1 itu sekitar 2000 lumen. Kalau nggak salah ya, di buku panduannya. Medium 2 3000 lumen. Makin kelihatan, makin jelas
gawang sepak bolanya. Ini mode high ada di 6000 lumen. Sekarang kita akan masuk mode turbo. Nah, mode turbo 5 line R60C ada di kekuatan 18000 lumen. Bisa kelihatan jelas di sana gawang lapangan sepak bola. Jarak dari sini sampai gawang sekitar 100 meter. Kembali lagi ke mode low. Baik, kita akan melihat beam shot dari 5 line R60C. Ini kondisinya agak gerimis ya di sawah-sawah ini. Ini adalah mode paling rendah, yaitu 300 lumen. Kita naikkan lagi di mode low kedua. Naik lagi ke mode medium. Nah, ini agak berkabut nih karena gerimis-gerimis, serintik-rintik. Naikkan lagi ke mode medium 2 sekitar 3000 lumen. Itu pohon kelapa, sekitar jaraknya sekitar 100 sampai 150 meter. Mode high ada di 6000 lumen. Makin kelihatan jelas pohon-pohon kelapa dan rumah-rumah warga. Sekarang kita akan masuk mode turbo. Nah, sangat terang banget, sangat terang nih mode turbo, sekitar 18000 lumen. Untuk warna cahaya dari 5 line R60C ini yang menggunakan LED SST70, ini kisaran ada di 5700 Kelvin. Jadi tidak terlalu putih kebiru-biruan, tapi agak putih kekuningan, tapi enggak sekuning 5000 Kelvin. Ya, mirip-mirip lah sama LED SBT90.2. Ada di kisaran 5700 Kelvin. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game. Sunshine brings the light.